di saat aku lagi stres gitu, ada yang baik sama aku. Aku juga mau terima kasih sama Mak Eda yang penjual kerupuk itu. Udah mau ngurusin aku gitu ya. Kalau nggak ada dia, nasib aku gimana gitu. Aku telanjang gitu. Aku nggak sadar juga aku berterima kasih sama suami aku yang selalu ada di belakang aku di saat aku sakit maupun senang gitu. Jadi psikis aku sekarang sudah membaik dan udah pulih juga. Dan aku udah kangen banget sama suami sama anak aku. Barakatuh. Nih, kita lagi di mana? Lagi di Pasar Malabar. Malabar. Tangerang. Tangerang. Ngapain? Mau belanja keperluan pokok Adele. Bu Adele. Mbak Adele, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Kok kayaknya ngantuk? Enggak. Enggak. Segar. Segar. Semangat. Semangat. Yakin. Yakin. Oke. Katanya gimana kabarnya, enggak ketemu sampai cantik aja. Alah, bisa aja. Ada maunya nih. Pasti dong. Mbak Adel, sebelum kita belanja, kemarin kan Mbak Adel bilang mau beli apa buat anaknya? Mau beli kalung. Kalung apa anting? Anting apa kalung? Anak bayi nggak pakai kalung, Mbak Adel. Nggak boleh. Nggak boleh, nanti keseribet. Masih bayi. Anting udah punya belum? Udah. Oh, anting udah. Gelang udah. Gelang udah. Jadi? Adel mah, ya udah. Mau beli HP aja. Mau beli handphone. Iya, buat ngabarin suami. Emang kangen sama suaminya? Katanya mau kerja, masa dikit-dikit kangen, dikit-dikit nangis. Kangen nggak kalau udah punya handphone mah kerjanya lebih semangat juga. Oh, jadi ini ceritanya kode-kode mau beli HP? Iya, buat jenuh di mes. Oh, oke. Okay. Ya udah, mau beli handphone apa? Oppo. Ora popo. Ora opo-opo. Iya. seriusan. Iya. Oke, jadi tadinya kan aku mau ngebeli emas. Karena kan sebelumnya Mbak Adel bilang mau beli anting katanya. Tapi sekarang merubah lagi nih wancananya. Jadi pengen beli handphone, cenah. Jadi mau beli handphone aja? Iya. Udah? Udah. Benar itu aja? Handphone sama... Nggak punya baju. Baju udah beli. Ntar. Orangnya on the way. Aku beli di online. Di temanku. Iya, sama celana. Sudah, Mbak Adel. Udah belum? Belum. Iya, udah ada. Udah aku beliin semua. Terima kasih. Iya, aku beliin atasan 5, celananya 8 kalau nggak salah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Beneran mau kerja nggak nih? Beneran mau kerja. Emang kamu di rumah bantu-bantu? Iya. Bantu apa? Bantu makan? Bukan. Bantu apa? Bantu jualan gorengan suka. Bukan, di rumahku. Oh, di kantor. Oh di iya, itu ngepel. Bener. Aku tanya nih ya. Iya, kemarin ngepel, nyapu. Coba, Nenden.
tapi di rumah mes. Ini dia di mes nyapu ngepel gak? Wow. Ini di mes, di Mr. Peacock. Oh. Kemarin. Ngepel gak dia? Kemarin ada mau ngepel, hari ini aku. Dia gak. Oh, tuh bohong. Tapi kan setidaknya aku kemarin ngepel, gak bohong. Ya udah. Pas pokoknya kamu harus ngebantu kan, kita ngerawat ODGJ kan yang lain kan. Ngebantuin Bu Kursiti juga. Kenapa dia? Bawelnya, beraninya sama Adel. Adel, Mbak tolong ambilin air. Dikit-dikit air, dikit-dikit mana obatnya. Dia ambil sendiri gitu. Mau diambilin. Jangan mau. Ceritain sama Tete yang kemarin. Apa tuh? Ngompol, Teh. Masya Allah, ceritanya yang pas malam itu ya, di mes. Di mes? Iya, kenapa itu? Dia copot copot pampers ya. Pampers? Pampers. Nggak tahu buangnya di mana, terus dia pipis di itu, di sempedan kasur. Astagfirullah, air kencingnya oren. Dia nggak ngaku tuh dong? Tadi. Iya, kena kasur. Oh, dia nggak ngaku? Enggak ngaku, diomelin sama aku sama Tepiko. Terus? Ibu, kalau mau kencing tuh ngomong, sekarang mau ngomong. Kalau mau kencing, ya salah kencing di kamar mandi. Gak takut, Teh. Sekarang mau. Jadi Mbak Adel ini ex-ODGJ yang sekarang Alhamdulillah pada Allah merawat ODGJ juga, betul kan? Betul. Jadi udah sehat sekarang, udah. Ngebantu aku ngerawat ODGJ. Iya, sama Budi ini juga dirawat. Iya, bagus ya kan? Harus saling ngebantu. Iya. Kita makan, kita merelawan. Iya. Digaji sama siapa? Sama Allah. Betul. Ya udah, sekarang kita beli handphone ya. Yeay. Modus. Yuk guys, ikutin terus. Oke, guys. Ini kita mau beli handphone. Di sana, toko handphone di sana. Mbak Rofiko, nih pegang pinnya, tahu kok. Nah, nenek tahu. Ya, ya. Cari jangan yang mahal. Tahu sih. Jangan yang apa? Jangan yang mahal. Jangan yang mahal, oke? Okay? Yang penting kegunaannya, bukan mereknya, oke? Okay? Tapi kan KTP-nya akunya ada di rumah. Buat apaan? Buat ngisi kartu. Ingat-ingat ya. Ya udah, saya beli dulu ya. Iya, iya. Okay. Ya. Girang banget. Teh, ada waktunya ya. 15 menit enggak ada. Wah, sekali. Pokoknya waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo. Tuh, ayo.
Satu, dua, tiga. Masya Allah. Amin. Satu, dua, tiga. Dan dua. Amin. Ya, semoga tambah berkah. Amin. Masya Allah, bantu orang banyak. Amin. Amin. Makasih, Bu. Ayo, baik banget, amin. Cantik, itu cuma cantik di luar, tapi cantik kita. Amin, amin. Makasih, Bu. Gimana, Ej? Waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Waktunya udah habis. Jadi kita di handphone. Jadi kita cuma beli minum aja. Ya. Karena Mbak Adelnya enggak kurang gesit larinya. Kurang gesit. Sedih enggak? Enggak sih, biasa aja. Tapi mukanya sebel. Sebel enggak? Biasa aja, cuma dongkol katanya. Normal sih. Ntar Dimas ngomongin. Tadi aku mau dibeliin handphone enggak jadi gitu. Ya pasti. Oh, udah. Pernah bikin ATM enggak? Tuh, ditanya. Enggak. Kenapa? Enggak ada uangnya. Oh. Sabar. Emosi banget. Emang Mbak Adel enggak pernah kerja? Kerja tapi cash semua. Hah? Oh, cash semua. Kok bisa? Enakan juga cash. Ini enakan kartu lah. Aku malah jarang pegang. Bikinin dong, nanti sama isiin. Kerja dulu. Iya, mau isiin. Udah minta dibikin kartu, minta isiin. Kerja dulu baru minta gaji. Masa belum kerja udah minta duit? Ya nanti. Hah? Nanti kalau udah kerja. Ngapain? Bikin ATM. Iya. Terus? Buat kan transfer. Masa training kamu kan 3 bulan. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya 3 bulan kamu nggak bisa menyeimbangi dengan tim yang lain, kamu aku eliminasi. Kamu gugur. Eliminasi kami miss aja. Iya. Coba nyanyi. Telah ku sembunyi di balik senyummu. Itu nyanyi apa nangis sih? Gerowokan. Makasih ya, bagi-bagi, iya Bu, bagi-bagi sama temennya. Mana temennya? Di mobil. Yuk, let's go. Suka ninggiin sama suka rendahin. Lah, sama kayak kamu. Kamu kalau udah muji-muji juga langsung ini ngejatohin aku. Bukan ngejatohin, ngejedotin doang. Kayak gini. Tanofi kok ini sih, kok ini? Ya kan? Aku baru ketemu lagi ya. Ya Allah, aku mau cerita. Apa? Nanti aja apa ya? Apa? Ya, cerita apa? Sekarang? Cerita yang rumah. Kenapa rumah? Cerita apa? Cerita yang rumah. Kenapa? Ada sesuatu.
rumah Syah yang mana? Rumahku kan ada tiga. Kenapa? Aku tuh masuk tuh ada awak. Gitu. Kenapa tuh? Tuh. Di situnya ada sesuatu yang ganjal. Apa tuh? Ada yang naruh. Naruh apa? Ada itunya beneran? Iya, serius. Kemarin ada di, udah di rekam juga di oh, udah di foto juga di. Siapa yang ngasih? Enggak tahu. Cowok. Tuh, dia ngasih clue-nya dari kemarin cowok. Cowok. Tuh, oh, enggak ada tanah merahnya. Iya, ada tanah merahnya jelas. Serius? Iya, di kamar mandi atas. Pas begitu naik tanah kamar mandi kita buka, aku enggak ngeh, dia yang ngeh. Ya, ih, udah makin enggak enak katanya di atas, ayo turun, Mbak. Atau, karena kenapa? Karena dia cerita kan gitu, itu tuh yang tadi kamu injek tuh kain kafan sama tanah merah. Kamu kain kafannya ada? Ada kainnya, kain putihnya udah kotor sama tanah merah gitu. Udah sama tanah merah, udah kotor. Siapa yang naruh? Nggak tahu, aku juga bingung. Akses yang pegang siapa? Di, kan di ini, di Tedodo. Aku baru kemarin itu masuk ke lagi. Oh, kok nggak ada? Aku nggak tahu. Orang yang suka sama Teh Nopi. Terus? Tapi mau ngancurin Teh Nopi juga. Karena Teh Nopi udah semakin jaya. Dia gak bisa milikin hatinya. Maunya ngerusakin masa depannya. Terus? Ya gitu udah nanti aja. Enggak, terus apa lagi? Terus? Wah, udah nggak fokus ngeliat handphone. Harus diubahin. Obatin. Terus? Aku punya penangkalnya. Apa tuh penangkalnya? Ayam. Ayam apa? Diganti sama ayam. Ayam apa? Ayam Jawa. Ayam chicken. Ayam cemani. Cemani. Sama sajian. Aduh. Tutup ini. Sama sajian. Ini nggak boleh kayak gitu-gitu, tak kabur Musri. Tapi emang iya ada. Oh. Mau gimana? Kalau nggak mau laku-laku ya udah biarin aja, nggak aku obatin. Nah, itu maksudnya aku nggak cerita soal ini. Udah niat dijual sama Tete, nggak bakal nggak laku-laku. Nggak cerita, tapi dia tiba-tiba ngomong makanya ini nggak laku-laku. Nggak, gitu. Emang ada tanahnya? Ada. Ada. Ada di kamera. Emang ada, Wi? Tanah merah, hah? Kamar mandi, hah? Atas. Iya, emang siapa yang masukin? Nggak tahu, kita juga kan pertama kali ke situ ya, Bang Iya. Aku bingung siapa yang sampai tahu ini makannya nggak laku-laku karena ini penyebabnya. Insya Allah, tapi akhir tahun ini laku, kata dia. Pokoknya jangan seujon, husnujon lah pada orang. Thinking kamu yang negatif-negatifin. Ya aku aja udah punya clue-nya di sini, masa aku harus nebak orangnya. Siapa? Ini mereknya langsung merek korma. Ya apa-apa. Ya namanya aku seujon dong kalau dia nggak ngomong sendiri. Laki-laki? Laki-laki. Pakai rok nggak? Masih muda. Pernah ada di dalam lingkungan Teh Nopi juga. Beneran katanya, nggak tahu lah, udah, ya, yuk. Jadi beli handphone. Nggak jadi nih beli handphone. Kok gitu? Jadi nggak? Jadi. Ya udah cepat, waktu Anda 1 menit dari sekarang. 1 menit, ayo cepat. Run. Ini aja. Yang mana? 17 tuh ada di sini sama gol. Warna apa? Warna kuning, warna gua, apa hitam? Mas. Warna emas. Oh, coba gimana? Ayo, 1 menit loh, nggak boleh lebih. Boleh disukai. Warna gold. Gold. Iya, gold. Satu menit. Sabar, bu-nya, bu. Nanti. Satu.
udah terpasang sih yang di sini ya. Oh, dari situnya ya? Kalau case-nya? Case-nya ada. Tuh. Satu paket. Coba pakai. Bisa nggak? Seneng nggak? Seneng banget. Kalau seneng tuh harus ngucapin apa? Terima kasih Kanjeng Mami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cerita handphone kamu yang dipegang suami tipe apa? Oppo A37. Apa tuh A37? Merek lama. Emang mau telepon siapa aja sih? Saudara, mau ngomong sama kakek. Pacar ya? Pacar, orang punya suami pacar. Simpenan maksudnya. Bahasanya selingkuhan. Abis ini ke salon. Kenal. Terus abis salon mau ngapain lagi? Ya katanya Yola mah di salon. Aku nonton. Yola dibeli handphone nggak? Aku tanya. Gak boleh. Yola mah udah punya handphone. Iya, tapi kan semua udah ada ininya masing-masing, nggak boleh iri-irian. Enggak. Aku mau di vlogger makanan aja sama Tevika. Kemarin makan bakso enak. Sini kamu di sini badannya. Tevika itu ngevlog baksonya Pak De Udin. Gimana? Boleh. Enak. Enak. Gratis ya? Iya. Kerja dulu dong. Kerjanya apa ya, Pak? Ya Allah, nggak tahu deh schedule gua ya. Pagi syuting, terus syuting sholat, syuting ngaji, syuting nyanyi, syuting aerobik, galgal. Ya? Bukan. Kalah dong aku. Enggak, saing doang. Saingan doang. Udah belum. Abis ini belanja keperluan. Oke. Okay. Okay. Mau beli apa aja? Mau beli nugget, sosis. Di pasar ada? Yang di pasar aja, yang iya. Sekiranya ada di pasar. Ya, nggak apa-apa dia pegang. Makasih, Ci. Makasih, Ci. Itu kan yang beliin, terima kasih. Makasih. Belanja, oke? Oke. Oke nggak? Oke. Ya udah. Tuh ajak Tedodonya dong. Tedodo? Ya. Ayo belanja. Ayo. Ayo. Kamu beli apa aja? Yang ada di pasar aja. Ya, emang iya di pasar. Makasih. Aku sekarang udah punya handphone. Ini handphonenya guys. Ini lari-larian dapet handphone. Oppo. Duite. Pokoknya kita aja terus terus jalanan Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. We be just friends.
since then. It doesn't matter what I think I know. I never met her.